Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak berupa nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, meskipun dalam suasana rintik-rintik hujan gerimis, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keringanan langkah kaki untuk kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Masih dalam pembahasan tentang babu fil mujahadah, bab tentang anjuran untuk kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Pada hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-6 pada babul mujahadah ataupun hadis yang ke-100 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sadis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو tabtahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-100 ini ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin pada babul mujahadah, sanadnya dari Abi Hurairah ya radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, ya, orang mukmin yang kuat, ya, orang mukmin al-qawi, orang mukmin yang kuat. Di sini dijelaskan ya, ada beberapa pendapat ya yang menjelaskan tentang makna al-qawi atau mukmin, orang beriman yang kuat ya. Ada yang menjelaskan maksud orang mukmin yang kuat adalah huwa man la yaltafit ilal asbab li quwwati batinihi ya, tuh
Nah, orang mukmin yang kuat artinya orang yang enggak akan pernah terlepas sedikit pun dengan adanya sebab untuk dia melakukan kebaikan. Ya, artinya apa? Dia ini tidak akan pernah pandang mundur ya, atau tidak semangat ketika dia akan melakukan kebaikan. Contohnya apa? Ya, seperti sekarang nih, ya, saat hujan rintik-rintik gerimis, bukan menjadi penghalang dia untuk tidak menghadiri apa? Majelis ilmu. Ya. Nah, kalau orang sudah memiliki kekuatan ya yang ada itu, karena kekuatan itu ya batinnya itu, dia menyatakan pokoknya apapun yang merintangi, yang menghalangi ya aku untuk apa melakukan kebaikan, akan aku terjang semua hambatan-hambatan tersebut. Ya, nah ini namanya apa? Orang mukmin yang kuat dalam keyakinannya untuk apa dia itu melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Loh, kenapa kok bisa demikian? Ya, bisa demikian karena apa? Karena dia yakin ya, dalam suatu kebaikan itu pasti akan ada yang namanya apa? Cobaan. Ya, dalam suatu hal untuk melakukan kebaikan pasti ada yang namanya ujian. Ya. Nah, ujian-ujian yang akan datang ataupun sudah datang di hadapan kita, kita harus apa? Sabar menghadapinya. Ya. Kan yang paling enak nih kalau hujan-hujan gerimis gini, yang paling enak ngapain gitu. Ya, tidur di dalam selimut. Ya, tuh paling enak lah tuh. Atau kita ngupi ame bini di depan TV kan begitu tuh. Ya, udah enak banget tuh. Ya, tapi hal-hal yang demikian itu menurut orang yang memiliki kekuatan batin yang sangat kuat, lebih enak kita hadir di majelis ta'lim. Kenapa? Karena kita saat hadir di majelis ta'lim berarti kita sedang berada di satu tempat yang namanya taman daripada taman syurga. Ya, karena kan Nabi sudah bilang ya dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, "Iza marartum ya bi raudhah min riyadil jannah fartau," kata Nabi itu. Ya, apabila kamu lewat dari suatu tempat yang namanya taman dari taman surga, maka mampirlah. Ya, orang lewat aja sebenarnya suruh ngapain? Suruh mampir. Ya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hiya raudhatun min riyadil jannah?" Apa yang engkau maksud dengan taman daripada taman surga? Ya, qala, Nabi menjawab, ya, apa itu? Majelisul ilmi atau majelisul zikir. Ya, yang dinamakan taman daripada taman syurga adalah apa? Majelis-majelis ilmu yang dimana di situ malaikat akan apa? Akan turun untuk memberikan naungan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, itu penjelasan yang pertama. Qala al-musannif, pengarang kitab ini menjelaskan tentang maksud yang dikatakan orang yang mukmin yang kuat adalah man lahu siddukun ragbah fil umuril akhirah. Ya, orang mukmin yang kuat itu, kata pengarang kitab ini, yaitu Muhammad bin Aslan As-Siddiqi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan orang mukmin yang kuat itu adalah orang yang selalu apa, ya, memiliki keinginan ya untuk apa, untuk mengejar hal-hal yang berbau akhirat. Ya. Nah, kalau yang berbau akhirat kira-kira apa? Fayakunu aktsaru iqdaman 'alal ibadat. Itu kata musannif atau pengarang kitab ini. Ya, dia selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat ibadah. Ya. Lah, kenapa kok ya mengedepankan suatu hal yang namanya ibadah? Karena yang namanya ibadah itu ya sudah menjadi tugas seorang mukmin atau manusia, bahkan bukan manusia aja, jin aja pada hakikatnya Allah ciptakan disuruh untuk ngapain? Beribadah. Ya, sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
unta, ya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan apa? Illa liya'budun, agar mereka mau beribadah atau menyembah kepadaku, kata Allah. Tuh. Jadi orang yang kuat itu pikirannya urusan masalah akhirat aja, ibadah aja dah, ya. Apalagi kita kan sekarang ini sedang berada di bulan yang mulia, Ashhurul Hurum. Ya, yang Nabi katakan tuh Ashhurul Hurum itu adalah di antaranya adalah bulan apa nih? Bulan Dzulqa'dah nih. Ya, bulan yang pertama di antara 4 bulan yang Allah jadikan bulan yang mulia adalah bulan Dzulqa'dah. Ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Ya, ibadah-ibadah itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan umrah sebanyak 4 kali semuanya di bulan Dzulqa'dah. Ya, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah sebanyak 4 kali semuanya itu di kapan? Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Semuanya 4 umrah yang Nabi lakukan semasa dia hidup kapan? Di bulan Dzulqa'dah. Ya, selain umrah saat untuk melaksanakan ibadah haji itu beda. Ya, tapi umrah itu sendiri ya Nabi lakukan 4 kali semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Mengambil keutamaan atau kemuliaan yang ada pada bulan Dzulqa'dah. Ya, nah buat kita juga ya enggak menutup jalan, enggak menutup kemungkinan ya bagi kita yang masih memiliki kesehatan ya yang mampu untuk melakukan ibadah sekecil apapun, ayo kita lakukan ibadah kita ini di bulan Dzulqa'dah yang nanti disambung dengan bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan yang Allah muliakan juga. Disambung lagi nanti bulan Muharram ya. Nah, 3 bulan ini berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan nanti yang keempat adalah bulan apa? Rajab. Ya, Rajab itu nanti ya menjelang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tuh ya. Nah, itu pengertian ya mukmin yang kuat menurut pengarang kitab ini ya. Wakila, ada pendapat lain yang mengatakan al mukmin qawi ya man sabara ala mujalasatin nas wa tahmilu adzahum wa 'allamahum al khair wal irsyad. Ya, orang mukmin yang kuat itu adalah orang yang ya selalu sabar ketika berinteraksi dengan orang banyak ya. Di situ saat dia berinteraksi kepada banyak orang, menemukan hal-hal yang tidak baik, dia berusaha untuk memperbaikinya. Ya, dia menyumpai ada orang-orang yang selalu mengajak melakukan apa? Perbuatan maksiat. Dia selalu apa? Untuk menasehatinya. Irsyad, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat tadi. Sabar dihadapi pelan-pelan memang tuh. Ya, nah kita kan ketika menghadapi berbagai macam karakter orang, kadang yang ada kita bawaannya apa ya? Emosin, ya, esmosi. Ya, kalau orang sekarang bilang esmosi. Ya, maunya bawaannya esmosi aja. Jangan esmosi, kenapa kita esmosi? Ya, sabar. Ya, karena Allah memang menciptakan manusia dengan berbagai macam karakter yang ada. Ya, sabar itu akan mendatangkan apa? Keberuntungan buat kita. Ya, baik. Itu menurut siapa? Pendapat yang lain ya. Wa qala al-Qurtubi, Al-Imam Qurtubi juga tidak ketinggalan. Beliau memberikan penjelasan atau keterangan tentang mukmin yang kuat itu maksudnya apa? Kata Imam Al-Qurtubi, mukmin yang kuat adalah al-qawiyul badan wan nafsi. Tuh. Mukmin yang kuat maksudnya adalah orang mukmin yang kuat badannya kuat. Ya, yang keker. Ya, kan orang kalau gagah keker itu kan ngapa-ngapain semangat enggak? Semangat. Ya, suruh ngaji semangat, suruh angkat barang semangat, keker. Ya, itu menurut pendapat siapa? Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubi itu. Ya, nah itu ada 4 ya penjelasan yang diberikan oleh para ulama, penjelasan mengenai maksud dari keterangan mukmin yang kuat itu ada bermacam-macam. Intinya
Dari keempat keterangan itu, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang semangat dalam melakukan ibadah. Ya, kenapa dia kuat? Ya, karena dia enggak pantang mundur. Ya, dia akan merasa mampu atau kuat untuk melakukan apa? Ibadah. Ya, terutama ibadah-ibadah yang ada di waktu malam hari, yaitu untuk kita ngapain? Melaksanakan salat tahajud. Ya, Bapak Ibu, ya, saya sarankan kalau bisa yang namanya tahajud jangan pernah tinggal setiap hari walau 2 rakaat. Ya, itu manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Ya, orang-orang yang punya penyakit, ya, hipertensi atau hipotensi, darah tinggi atau darah rendah, ya, dengan dia banyak melakukan tahajud, insya Allah darahnya akan netral, ya, darahnya akan normal kembali. Ya, yang tinggi jadi sedang, yang rendah jadi sedang juga itu. Ya, orang-orang yang punya penyakit diabetes, nah ini penelitian menurut pendapat apa? Tibbun Nabawi. Ya, ya, pengobatan secara apa? Menurut Nabi kita. Ya, bukan kita mengada-ngada. Ya, makanya Allah kan bilang, orang yang tahajud itu Allah akan berikan apa? Maqaman mahmuda. Ya, tempat ataupun kedudukan yang sangat sangat tinggi. Ya, dengan janji Allah apa? Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka an yab'asaka maqaman mahmuda. Ya, dari sebagian malam Allah suruh sebagian malam dikit aja. Ya, jangan terus-terusan kita ibadah sepanjang malam, enggak boleh juga. Ya, sebagian malam sejam kayak atau sejam setengah atau 2 jam lah paling lama itu kita disuruh nyediain waktu kita untuk beribadah. Ya, tuh. Nah, nanti kalau kita ibadah sepanjang malam dari jam 12 sampai subuh sampai itu, nah akhirnya siangnya apa? Ngantuk, lemes, akhirnya urusan yang lainnya apa? Terbengkalai. Ini enggak boleh juga, tidak direkomendasikan dalam Islam ketika kita memaksakan diri untuk beribadah, ya, lantaran yang satunya nanti akan apa? Akan menjadi berantakan. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Baik. Nah, orang mukmin yang kuat, ya, kata Nabi, khairun wa ahabbu ilallah, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Ya, kita lihat kalau Allah itu suka, ya, kalau Allah itu cinta, ya, lah berarti kecintaan apa lagi yang mau kita cari selain kecintaan Allah? Ya, kecintaan yang kita cari dari manusia itu sifatnya sementara. Ya, tapi kecintaan yang Allah berikan itu, ya, itu sifatnya abadi. Ya, kapan saja kita kalau senang, disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka hidup kita akan menjadi apa? Tentram. Hidup kita akan menjadi damai. Hidup kita akan menjadi apa? Ya, senang. Ya, karena kunci kebahagiaan itu ada di mana? Hati dan pikiran kita. Ya, bahkan asbabul marad, penyebab-penyebab penyakit yang paling dominan sebabnya apa? Hati dan pikiran kita. Ya, makanan enggak seberapa. Ya, makanan cuma 10% penyebab penyakit. Ya, tapi yang paling dominan penyebab penyakit timbul dalam diri kita, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, sebabnya itu dua, dari hati dan pikiran kita ini. Ya, artinya kita selama hidup jangan pernah kita usil dengan urusan-urusan orang. Ya, kepada Allah kita harus apa? Harus selalu apa tuh? Husnuzon. Ya, jangan sekali-kali kita ada perasaan suuzon kepada Allah. Ya, lah kalau kita sama Allah suuzon, apalagi sama manusia. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kita ingat Allah enggak akan berbuat sedikit pun kezaliman kepada kita. Ya, Allah tidak akan berbuat sedikit pun aniaya kepada kita, enggak pernah. Ya. Kali itu kita rasain Allah pernah nyiksa kita? Enggak ada. Itu menurut perasaan kita.
Ya, kita lagi sedang enak-enaknya menikmati bersama keluarga, anak kita, maaf contohnya anak kita tahu-tahu meninggal dunia. Ya, itu bukan Allah nyiksa kita, bukan. Ya, di situ Allah tahu. Kenapa? Nih anak nanti kalau tumbuh gede bakal jadi anak yang enggak benar. Alangkah lebih baiknya Allah apain? Allah cabut duluan dah. Itu khusnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Biar hati kita tenang. Ya. Lah coba kalau kita pikirin ditimpa musibah berupa wafatnya seorang anak yang kita cintai, pikirin, pikirin akhirnya jadi apa? Sakit, ya. Kalau ada sakit akhirnya apa? Nyusul. Ya kan nyusul kan? Ya nyusul tuh. Coba bukan enggak boleh dipikirin, bukan. Udah kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Minal mu'min ad-da'if, ya. Allah lebih suka, ya, lebih cinta kepada orang mukmin yang ya apa? Kuat ketimbang orang mukmin yang apa? Yang lemah, ya. Dia ngaku apa namanya seorang mukmin, ya. Seorang mukmin tapi ketika diajak untuk melakukan kebaikan-kebaikan bawaannya apa? Ya, malas, ya. Tapi giliran untuk yang sifatnya keduniaan, hura-hura, bawaannya apa? Semangat tuh. Ya. Kita mengejar kehidupan yang sementara tapi kita tinggalkan kehidupan yang selamanya. Ya. Dunia kan hidupnya ini sementara. Kenapa kita kejar-kejar? Ya, janganlah kita mengejar dunia tapi kita melupain akhirat. Ya, akhirat kita kejar maka insya Allah dunia akan ikut. Ya, tapi kalau dunia kita kejar akhirat nggak bakal ngikut. Ya, ibarat kata para ulama bilang kalau nanam tuh nanam apa? Nanam padi, jangan nanam rumput. Ya, kalau nanam padi, rumput insya Allah tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, padi ikut gak? Tumbuh gak? Bakalan. Singkong aja tumbuh gak? Agak. Yang ada apa ya? Alang-alang. Ya, tuh. Tapi kalau kita ingin ya mendapatkan hasil, memetik hasil, maka apa? Tanamlah yang baik-baik di dunia ini. Berupa apa? Berupa kebaikan ke kebaikan, ya doa. Kenapa Allah cinta kepada mukmin yang kuat, ya tuh. Wa fi kullin khair, bahkan dalam setiap kebaikan yang dia lakukan itu, ya Allah, Allah suka banget tuh, ya tuh. Diajak ngapain aja enak, ya kan, ya. Diajak ngaji bawaannya adem, dibawa ajak silaturahim bawaannya tenang, ya tuh. Diajak kumpul-kumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, ya, kumpul selalu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, ya, itu akan apa? Akan menjadi apa? Nilai lebih yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Kenapa? Kebaikan-kebaikannya semua tuh dia lakukan. Tuh, ya. Jadi cintanya Allah, sukanya Allah kepada orang yang mukmin yang kuat itu dalam hal apa? Dalam hal beribadah kepada Allah. Ibadah kan banyak, ya, nggak perlu saya sebutin, ya. Kebaikan apa saja kalau kita niatin karena Allah akan menjadi nilai ibadah, ya. Tuh. Nabi menegaskan, ihris ala ma yanfa'uka, ya, ihris. Nah, ini ihris merupakan fi'il apa nih? Fi'il madi apa fi'il mudhari? Fi'il amr, ya, bukan fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Ihris, ya, dari kata harisa, ya, tuh. Apa maksudnya? Bersungguh-sungguhlah, ya, tuh. Kata Nabi, ihris artinya bersungguh-sungguhlah. Bahkan di sini dijelaskan, ai istamil al-hirs wal ihtiyat. Ya, gunakanlah kesungguhan kamu dan kehati-hatian kamu, ya, ala, yaitu tahsil, untuk mendapatkan ma yanfa'uka, sesuatu yang akan memberikan manfaat kepadamu, ya. Jadi kita, Pak, di dunia ini, Pak, kita melakukan sesuatu itu dengan semangat kalau sesuatu itu memberikan apa?
manfaat buat kita. Ya, bukan manfaat dunia doang. Ya, tapi manfaat yang sifatnya apa? Buat dunia akhirat. Ya. Ya kayak kita sekarang ngumpul bersama orang-orang baik, Pak. Ini manfaatnya sekarang belum kelihatan. Ya, tapi suatu saat pasti Allah bakal apa ya? Kasih lihat. Ya. Itu orang kalau rajin kumpul, mujalasah, ya, duduk bersama orang-orang yang baik-baik, suatu saat, Pak, ketika ada suatu masalah kecil contohnya, itu orang baik akan ikut apa? Ikut prihatin dengan keadaan atau kondisi yang kurang apa pas dihadapi oleh saudara-saudara kita. Ya. Lah coba kalau kita, Pak, enggak kumpul ame orang-orang baik, ketika kita dihadapkan dengan satu cobaan, orang lain akan peduli atau tidak? Enggak akan peduli. Ya, enggak akan peduli. Ah biarin aja dia enggak pernah ngumpul ame kita. Ya, diajak ngaji aja susah. Ya, diajak silaturahim susah. Gidang gitu ya, dihadapin sendiri lah tuh. Itu biasanya omongan ada aja tuh. Ya, akibat siapa? Akibat pula dia itu. Ya, tapi kalau dia bergaul dengan orang-orang baik, dia melakukan kebaikan, itu manfaatnya buat siapa sih? Buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Ya, tuh. Dia ngaji di sini, emang manfaatnya buat orang? Bukan. Ya, buat dirinya sendiri. Manfaatnya kapan? Ada yang langsung Allah tunjukin, ada yang Allah pending, dan ada Allah yang apa? Nanti kasih tahu, ya, pahala orang yang ngaji itu nanti saat dia berada di mana? Di alam barzah ketika orang tersebut sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita disuruh oleh Nabi, Pak, semangat dalam melakukan pekerjaan atau perbuatan yang membawa manfaat dunia akhirat. Ya. Jangan dipahami, ya, semangat untuk membawa itu melakukan apa? Ya. Sesuatu yang manfaat untuk dunia. Apa melakukan sesuatu contohnya pengen kerja orang ini nyogok kan manfaat tuh, nah, ini enggak benar, salah ya. Orang mau kerja kayak bayar-bayar itu nyogok, itu namanya riswah ya. Apa itu riswah? Sogok ya. Nabi sudah ancam ar-rashi wal murtashi finnar ya. Orang yang nyogok dan orang yang disogok dua-duanya masuk apa? Neraka. Ya, jangan kita untuk mengejar atau mencapai suatu keinginan kita yang akhirnya kita menghalalkan berbagai cara. Enggak boleh. Ya, sekarang lu bebas, sekarang lu selamat, suatu saat bakal dimintai apa? Pertanggungjawabannya, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekecil apapun, Pak, yang kita lakukan akan dimintai apa? Pertanggungjawabannya. Coba kita lihat Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah menggantikan Sayyidina Abu Bakar. Beliau sangat takut jangankan ada di antara masyarakat atau warganya yang menderita atau sengsara. Kata beliau, satu ekor lalat aja ya, kalau sampai mati ya, saat aku memimpin menjadi khalifah, itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Padahal satu ekor lah lalat ya, apalagi oh orang manusia ya, yang begitu banyak tuh, yang ratusan juta ya, kalau tidak diperhatikan tentang kondisi keadaan yang mereka hadapi, sudah pasti akan dimintai apa? Pertanggungjawabannya. Jangan kita kira, Pak, pejabat ya, orang-orang yang berada di apa namanya itu ya, pejabat teras itu atau di presiden kah, wakil presiden kah, dia enak-enakan di dunia mungkin enak, tapi nanti ya ketika dia dikubur, apalagi di akhirat, pertanyaan akan bermunculan untuk dia menjawab. Ya, kalau tidak bisa menjawab, sudah pasti bakal menjadi apa ya? Malapetaka untuk orang-orang tersebut. Ya. Makanya Nabi kan bilang, "Innakum yata'amaruna fil imarah." Kalian berebut ya, berlomba-lomba bersaing untuk mencari kedudukan. Wasayandamu nabihi yaumal kiamah. Tapi itu nanti di hari kiamat akan menjadi apa? Penyesalan yang luar biasa.
Ya, ya udahlah kita gini-gini aja dah. Ya, kita berbuat kalau kita enggak mampu mendingan jangan duduk di kursi. Ya, kalau orang masih banyak yang duduk di teras di bawah, jangan kita duduk di kursi. Ya, mendingan kursi itu kosong. Ya, kenapa? Karena kita takut nanti kita enak-enakan duduk di kursi, ya, orang-orang masih duduk kapan? Ya, di bawah tanpa beralasan tikar. Ya, kedinginan, kebanjiran, kelaparan itu jangan sampai, ya, itu. Jadi, intinya kata Nabi, kerjain yang bakal ngedatengin manfaat buat kamu dunia akhirat lah. Kalau enggak bakal datengin manfaat, mendingan apa? Tinggalin. Ya, Nabi kan sudah jelaskan min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'nihi. Orang Islam yang baik, yang benar itu selalu apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, dia selalu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kumpul-kumpul yang kiranya enggak akan memberikan manfaat, tinggalin aja dah. Biarin orang kata apa, emang dia pikirin. Ya, mendingan orang kata apa daripada Allah bilang. Ya. Orang kata apa biarin, enggak masalah. Orang kalau ngomong semaunya dia terserah. Ya, kita pikirin adalah apa? Omongan Allah yang akan menjadi apa? Perhitungan atau pertimbangan kita nanti. Ya, baik. Wasta'in billah. Ya. Dan kita disuruh oleh Nabi juga untuk selalu meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Ista'in billah. Ay utlub al-ma'unah minhu wa tawakkal alaih. Ya, yaitu meminta bantuan atau pertolongan darinya dan bertawakal kepadanya. Wala ta'tamin ala harakatika. Jangan pernah sekali-kali kamu itu berpegang dengan apa? Ya, kemampuan kamu. Ya, wala ala asbabika, ya, atau dengan sebab yang ada. Bal ilja fi kullil umur ilaihi wa tawakkal alaih. Ya. Serahkan semua urusan perkara-perkara kamu yang ada kepada siapa? Kepada Allah, ya. Jangan sampai juga kita ini tawakal, bukan tawakal. Kan ada dua, ada tawakal, ada tawakal. Ya, kalau tawakal itu benar, ya, dia usaha, dia berdoa, kemudian dia tawakal, ya, dia menyerahkan semua urusannya itu kepada siapa? Kepada Allah dan tidak bergantung kepada apa? Kemampuan yang ada pada dirinya. Ini namanya benar-benar tawakal, ya. Tapi ada lagi tawakul, nah itu enggak benar. Dia tawakal kepada Allah, dia usaha, dia doa, tawakal kepada Allah, tapi masih apa? Mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, ini enggak boleh. Ya, berarti masih menduakan Allah. Dia masih lebih yakin dengan apa? Kemampuan yang dia miliki. Tapi kalau tawakal sedikit pun tidak ada rasa apa itu? Kalau dia itu mampu untuk melakukan apa yang akan dia kerjakan. Tuh, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Ya, jangan apa? Jangan menjadi orang yang lemah. Jangan letoy. Ya, diajak ngapa-ngapain kalau kebaikan bawaannya apa ya? Lemas saja, ya. Tapi giliran untuk maksiat semangatnya enggak kepalang tangguh, ya. Tuh, ya Allah sayang taklim enggak pernah hadir, giliran nyawer enggak diundang datang, ya. Nyawer enak kan nyawer? Enak kan nyawer? Ya, lumayan. Nyawer tuh 50.000, 50.000 berkali-kali itu enggak ada sayang tuh orang pada nyawer kayak gitu. Ya, nyawer dosa enggak? Enggak dosa. Nyawer ada dua, ada nyawer kebaikan dan nyawer maksiat. Ya, enggak semua nyawer dosa. Ya. Kalau ada orang tuh pengadain acara-acara ya hari besar Islam, nyawer kita boleh enggak? Boleh. Ya, tapi kalau nyawer sama biduan, ya, biduan penyanyi itu yang goyangannya lenggok-lenggok itu, nah itu yang enggak boleh itu. Ya, tapi kebanyakan yang disukai yang mana? Hah? Yang lenggok tuh, yang udah tua aja udah haji masih bilang lenggok-lenggok katanya. Ya, padahal udah haji tuh. Jujur, Bang ya. Ya, jujur aja. Ya, tuh. Emang Pak,
yang namanya maksiat enggak ada yang enggak enak. Ya, maksiat enggak ada yang enggak enak, Pak. Ya, semuanya enak sementara. Ya, kenapa? Kan setan itu bisa mengemas suatu yang jelek jadi apa? Cakep. Yang enggak enak menjadi enak banget. Ya kan? Coba kita aja, Pak, ya, orang-orang beriman nih, iman kita ada, kita selalu diuji enggak? Diuji. Ya, jangan kita ngira kita udah beriman enggak diuji, tetap diuji. Ya. Nah, ujian-ujian itu memang apa? Ya. Itu untuk menguji kadar keimanan kita. Allah uji deh. Ya. Si Pulan diuji dengan perempuan contohnya. Ya, si B diuji dengan harta. Ya, si C diuji dengan apa? Kedudukan, jabatan. Ya, yang berat banget tiga-tiganya diuji. Ini berat banget nih. Perempuan juga, harta juga, jabatan juga. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Ya, nah kalau sampai ada, kita berlindunglah kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang apa? Ya, yang akan menyesatkan kita. Ya, betul. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Ya, law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ya, seandainya kamu mendapatkan musibah. Ya, kamu ada ujian nih, ada cobaan yang menurut kita kurang enak kita terima. Ya, fala taqul, jangan ngomong kayak gini nih. Law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Coba begini ya, enggak bakal begitu. Ya. Seandainya gua enggak ini enggak ikut tuh, enggak bakal begitu. Jangan. Ya, itu. Oh, coba tadi gua ikut ngaji ya. Nah, kalau ikut ngaji nah itu boleh. Ya. Cuma tadi gua ikut ngaji, kalau gua tahu kayak gini gua mendingan ngaji tadi. Ya, kalau bakal mobil yang gua tumpangin tabrakan jadi begitu. Ya, nah ini enggak apa-apa. Tapi kalau untuk ya, apa namanya? Menyesali suatu perbuatan yang bukan dalam bentuk ibadah, nah ini enggak boleh. Ya, contohnya ya, coba tadi gua enggak ikut jalan-jalan. Ya, enggak bakalan tuh mobilnya tabrakan. Ya, gua bakal sehat. Nah, ini jangan sesali. Ya, ujian itu tuh ya ada aja. Ya, ada lagi seorang laki, coba dulu gua enggak kawin sama dia ya. Ya, enggak sengsara sekarang nih gitu. Perempuan juga bilang gitu, bilang sama lakinya, coba dulu gua enggak kawin sama lu, Bang, gua enggak bakal hidup susah kayak gini. Nah, ini enggak boleh juga. Ya, nyesel. Karena orang yang namanya nyesel duluan atau belakangan? Belakangan, enggak ada orang nyesel duluan, ya. Hah? Duluan? Daftaran. Kalau guru saya bilang ada orang nyesel duluan. Orang bawa kebo. Orang kan bawa kebo enggak ada yang di belakang. Pasti di duluan ya kan? Begitu jalan duluan apa diseraduk mental ya. Gua nyesel jalan duluan katanya. Ya, orang bawa kebo. Maka gak ada orang bawa kebo masa di belakang, pasti depan lah narik dia. Ya, tuh. Tapi disuruh kita apa? Walakin kul qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, tapi yang kita bilang apa? Sudahlah, memang ini sudah menjadi ketentuan qadar Allah. Ya, mau dibilang apa? Serahkan semuanya kepada Allah. Ya, jangan kita menyesali. Oh, ya. Coba begini, coba. Enggak ada jangan kata lau-lau dah. Seandainya. Itu enggak usah keluar kata-kata seperti itu. Kenapa? Fa inna lau taftahu amal syaitan. Kata lau atau kata seandainya itu akan membuka jalan untuk siapa? Syaitan menggoda kita. Coba. Ya, makanya seandainya kalau saja jikalau nanti kata-kata setan semua itu ya seandainya gua orang kaya oh dadah ya yang ada bukan kaya jadi apa gila ya kan nah, itu seandainya gua bisa jadi orang alim belajar enggak mau lah jangan itu ya enggak bisa itu sesuatu yang perlu kita apa ada pengorbanan ya nah inti dari hadis yang ke-100 ini atau hadis ke-6 dari Babul Mujahadah ya anjuran Nabi untuk kita selalu apa bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan ya dan melakukan kebaikan itu harus kita yakini akan memberikan atau membawa manfaat untuk siapa
untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Nah, oleh karenanya mari di bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah nanti serta Muharram kita untuk memperbanyak apa sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira cukup satu hadis dulu kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, menjadi motivasi untuk kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin.